yang sudah ikut berpartisipasi dan mampu membantu rancangan layanan dari berjamaah. Kami menyadari petugas dengan sangat terbatas melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan layanan 450 jamaah. Yakin kami banyak kekurangan itu pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu mohon keikhlasan untuk dimaafkan. Dimaafkan Bapak Ibu. Ibadahnya, karena effortnya itu terasa banget kalau kemarin, karena kami jumlah ibadah sunahnya lebih banyak, jadi ya terasa lebih kerasa lah di hatinya. Saya selalu bilang sama semua jamaah, tetap lapor dulu karena kita harus lapor. Dan tetap harus jaga kesehatan, istirahat yang cukup, membatasi diri dulu untuk bertemu dengan tamu.